sendiri. Dapat kan akibatnya? Gimana sih? Apa lo? Au! Yas. Sisi! Kok malah lempar gue sih? Dia gak nampar lo. Orang dari tadi tangannya di sini kesakitan. Lo terus siapa nampar gue? Mana gue tahu? Lo kan? Kok gue lah bayarin gue? Ya saya gue di sini ngaco. Nampar Jasi? Ya gak mungkin lah. Tapi apa ini yang disebut interaksi fisik makhluk gaib? Woi! Keluar lo! Lo pikir gue takut ya? Eh? Main fisik aja! Woi! Udah, Jasi! Tadi gue udah tampar, terus gue jatuh. Diam dong. Udah sabar. Eh, keluar. Kontrol yang asli. Gue pikir gue takut. Ah, itu suara. Eh, keluar. Lo pikir gue takut. Jas. Ini apa sih? Jas. Lo kenapa sih? Woi. Ternyata semakin ditantang, sosok gaib di tempat itu makin kontak fisik sama kita. Tapi sayangnya gak berani nampakin wujudnya lagi. Apa sih? Kenapa sih, Jas? Aneh hey. Tau gak lo? Lo pikir enak apa? Gue baru ditampar jatuh. Gue baru kena aja. Bisa dong, jangan terak-terak kayak gitu, Jas. Lawannya bukan manusia. Sampai gue ketemu, abis nih. Eh, bentar, diam. Kenapa, Bay? Gue kayak dengar suara ular. Bye. Ntar dulu, Bay. Gue baru kena, Jasi baru kena. Bentar. Bay, ayolah, Bay. Bentar. Bay. Kalian tunggu di sini, oke? Gue bakal ngecek sekitar, oke? Lu, kalian tunggu di sini. Gue gak bakal jauh. Hati-hati, Bay. Iya, gue gak bakal jauh-jauh. Gue tunggu sini. Bay, kalau ada apa-apa, teriak, Bay. Oke. Okay. Bay, gue ikut. Atau itu sosok kita. Udah. Lu baru jatuh. Lu kenapa sih, Sia? Gue pengen lihat. Pikir gitu. Jasi. Gua bilang di sini, Jasi, gua bilang di sini. Oke. Okay? Tenangin diri lu. Oke. Tadi sih gua kayak dengar suara desi sepung. Cerobok asapnya. Jangan dulu, ntar gue ceritain. Ayo. Kurang. Mana? Os. Ayo, Os. Os. Ayo. Ayo. Jauh. Bye. Aduh. Apa tes? Bye. Lu kenapa sih, sebenarnya, Bye? Enggak, jadi begini. Kalian kok masih di sini?
Pak. Iya, Pak. Kita masih di sini, tapi maaf sebelumnya Bapak ini. Oh, sebaiknya kalian istirahat dulu. Hari hampir pagi. Hah? Hampir pagi? Astaga. Kita di dalam sini berarti udah lama banget ya? Ya, Pak, kita boleh numpang tempat Bapak? Boleh, boleh. Ayo, Pak. Ya, maaf, maaf sebelumnya, Pak. Ini, Pak. Nama Bapak siapa ya? Oh, nama saya Pak Idin. Pak Idin. Ayo, ayo, mari. Istirahat. Di mana, Pak? Adanya di mana? Sana, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Pak, hai. Iya, iya. Ayo, ayo. Bang Joni, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Pak. Iya, iya, Pak, ya. Ya, Bapak duluan, Pak. Bay, lu tadi liat apa sih? Lu liat apa sih? Tadi pas gua nyari, tadi kan gua denger ada suara pedot. Akhirnya gua nyampe kesini, pas gua cek, gua ngeliat ada sosok hitam. Hah? Jubah hitam, siluman ular. Atau jangan-jangan jubah hitam itu perwujudan dari siluman ular? Masih jauh, Pak? Jauh. Udah deket ya? Udah deket. Oh, di sini. Gimana, Pak? Sudah, kalian istirahat aja di sini. Saya jaga di depan. Ini aja. Oke, siapa? Saya jaga di depan. Iya, terima kasih, Pak ya. Iya, mari. Di sini aman, Pak. Yaudah, Sri. Gimana lagi? Di sini, yang penting nggak hujan. Guys, tunggu. Feeling gua kok nggak enak ya sama apa yang tadi? As, Tes, lu ngomong kayak gitu. Dia udah nolongin kita loh. Dia udah bantuin kita. Enggak, lu lihat gak sih? Tiga. Ngomongnya datar, mukanya datar. Gue juga ngerasain sih pas gue salaman tadi sama dia, tangannya tuh dingin. Apaan sih, udah? Udahlah. Dia udah berbaik hati kok. Iya, tahu. Nggak ada rasa-rasa syukurnya. Mungkin kita istirahat dulu deh. Ya, yuk, Sri, keluarin. Guys, ini serius nih mau tidur di sini. Apa kita nggak lanjut aja? Ayolah, Tes. Ini mau pagi. Tau nggak istirahat dulu, nah apa sih? Itu nanti lanjutin besok lah. Orang tadi mungkin lagi ngambil kunci kali ya. Ini kan padahal ada ruangan. Kenapa kita nggak disuruh masuk aja? Iya. Ini kamera gua roll nggak nih? Iya. Ya, siapa tahu dapat sosok-sosok yang aneh, Bang. Ayo. Kita sambil nunggu orang tadi, siapa tahu dibukain, kita bisa istirahat di dalam. Ya, coba aja. Maunya enak-enak juga lu sih. Tidur dulu maksud gue. Di sini. Apaan sih? Bem. Tidur. Yang lampu lu matiin, ntar habis lampu lu, aduh. Bangun, Jang. Ini sore nih, Jang. Ini sore ya. Bangun, Jang. Jang. Hei. Ini sore, Jang. Udang, Jang. Bangun, Jang. Udang, Jang. Hei, Jang. Best. Bangun, Jang. Sri. Ya, Pak Idin. Apa, Pak Idin? Ya ampun. Maaf. Sri, bangun. Saya bikin Pak Idin. Maaf ya, Pak. Maaf. Apa? Pak Idin? Iya, Pak. Semalam ketemu Pak Idin? Iya, semalam. Iya, kita ketemu malam tadi. Ini kita disuruh istirahat di sini sama Pak Idin. Bener nih, Pak Idin. Nah, iya. Pak Idin sudah meninggal. Gimana bisa? Emang dulu Pak Idin kerja di sini. Terus? Sekarang Pak Idin sudah meninggal. Keluarganya menyuruh untuk dikuburkan di daerah sini.
di dekat gedung sini. Dia makamnya di sini? Iya. Berarti yang semalam itu? Oh, maaf ya mas. Ya udah, udah ya mas. Saya mau beres-beres dulu buat pulang ya mas. Ini udah sore. Ya ini udah sore mas. Aduh, yaudah ini kan makasih banget intinya. Informasinya kan. Makasih ya kan. Kalian mau masih di sini? Iya pak, kita masih mau di sini pak. Oh iya, hati-hati ya mas. Ya mbak, ya mas. Oke, iya. Kalau kalian mau di sini, ya saya mau permisi dulu ya. Oke, oke. Makasih ya kan. Makasih kan ya. Ya. Pak Idin udah meninggal, terus tadi malam tuh siapa ya? Berarti dia dikubur di tempat malam kita nyari dong? Astaga. Iya, ya, itu kuburannya. Wah, kacau. Udah. Mungkin kita beres-beres, kita lanjut deh. Iya. Ya. Ini semakin suruh di penelusuran kita nih. Yuk. Kita pancing aja, kita bakar kentang ini. Oh, boleh juga. Ini lu bagus. Tes. Yes. Ini apinya. Guys, ini malam kedua nih. Jadi mau gak mau, kita harus bisa buktiin kalau benar ada mitos itu. Tapi kita tetap waspada, Tes. Karena interaksinya mulai udah mengakuan. Apalagi kita udah bakar sendiri. Itu kan yang kita cari, kan? Tapi tetap waspada, Sri. Hati-hati. Terus, Sri. Gangguannya semakin banyak ini. Tapi, dari kemarin kita belum melihat sama sekali bangunannya. Masih jauh banget berarti. Mana sih, Bang? Panas. Pakai daun kali ya, masih. Gua nggak takut nih kalau ketemu mereka. Apa ada gua kentang? Kalau ini normal tinggal gua lempar, Bang. Alah. Jas, ini bangunannya. Oh, ini. Kelihatan oh, ya, nggak? Ya. Nih, biar gue bantu pakai headlamp pemberian nenek gue. Tuh. Nggak nyampe deh. Hah? Terus gimana ya? Ya udah. Masuk. Ya udah, ayo. Masuk. Ayolah. Gue udah nggak sabar. Ayo, Bang. Serem banget, Bos.